Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, tidak ada jaminan bagi kita masih bisa bangun lagi di pagi hari setelah di sepanjang malam kita menghabiskannya dengan tidur. Boleh jadi Allah menjemput kita saat kita tidur. Kita pun meninggal dunia di saat kita sedang tidur. Maka Rasulullah memberikan tuntunan dan teladan. Sebelum tidur hendaklah melakukan beberapa amalan. Tujuannya adalah sebagai amalan penutup sehingga kita husnul khotimah seandainya saat kita tidur Allah menjemput kita dan mewafatkan kita. Nah, dari beberapa amalan yang dianjurkan dilakukan sebelum tidur, ada satu amalan yang karena amalan ini Allah merahmati kita dan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kasih sayang Allah tersebut berupa penjagaan dan perlindungan kepada kita selama kita tidur. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah, disebutkan dalam hadis ini bahwa jika seseorang akan berangkat tidur, saat telah berbaring di tempat tidur, dia membaca amalan ini, yakni berupa sebuah ayat yang agung, sebuah ayat yang menjadi rajanya ayat Al-Quran. Membacanya cukup satu kali, maka selama dia tidur, Allah akan terus-menerus menyayanginya, menjaga dan melindunginya di sepanjang malam di saat dia sedang tidur. Bahkan sampai setan pun tak berani mendekatinya karena agungnya ayat yang ampuh ini. Nah, ayat ampuh yang dimaksudkan, yang dianjurkan dibaca satu kali sebelum tidur tersebut adalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Demikian para sahabat, insyaallah barokah, insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.